masa takut dan dunia masalah tentu menerpa manusia mulai dari corona hingga perang negara rasanya dunia tak bertahan lama. Setiap hari kulihat wajah yang ketakutan dalam hatinya penuh ragukan masa depan jika uang gagal jadi pelindung dan kekuatan lalu apalagi yang bisa kita harapkan. Namun ada satu pribadi yang nyatakan diri Alpha Omega pencipta langit dan bumi masa depan di tangannya tak perlu ragu berserah padanya dan terus maju. Kalau kau sedang takut mari datang berdoa kalau kau sedang kalut mari hampiri dia carilah Tuhan dan kebenarannya maka yang lain kan ditambahkan olehnya. Siang maupun malam gelap Tuhanlah perlindunganmu niscaya takut melenyap Tuhanlah perlindunganmu. Oh ya Yesus gunung batu di dunia. Berharap pada Tuhan keteguh bagi karang diterpa badai apapun tak akan pernah kurang. Ia tetap berdiri kuat dengan gagahnya sebab Allah sang pelindung selalu bersamanya. Iblis terus berusaha untuk jatuhkan kita. Jangan lepas tanganmu dari genggaman tangannya. Hanya di dalam Tuhan kau beroleh anugerah terbebas dari dusta, kutuk maut dan dosa. Musa membelah lautan karena ada Tuhan. Israel masuk Kanaan karena ada Tuhan. Daud menang berperang karena ada Tuhan. Yesus bangkit dari kubur memang dia Tuhan. Kalau kau sedang takut mari datang berdoa. Kalau kau sedang kalut mari hampiri dia carilah Tuhan dan kebenarannya lalu mari kita bersama nyanyi bagi dia. Biar badai menyerang Tuhanlah perlindunganmu padanya kau tetap tentram Tuhanlah perlindunganmu. Oh ya yeah.